Kita akan menjadi tukang ojek online lagi guys ya. Setelah sekian lama aku tidak bermain game ini. Dan ternyata game ini ada updatean baru ya. Jadi game tukang ojol dulu itu motornya tuh terakhir ini guys. Kita lihat dulu ya. Nah terakhir tuh motornya yang ini guys. Motor 2 ini ya. Dan sekarang ini udah ada nambah nih kayak Vespa gitu ya. Jadi yang kan emang awal tuh kita dapat motor bebek. Yang kedua tuh kayak motor NMAX gitu kan. Terus ini kayak Vespa. Terus ini kayak Scoopy gitu. Ini Scoopy ya mungkin guys ya, Scoopy atau Vespa gitu. Dan terakhir itu ada motor ninja guys. Terus ada jaketnya juga yang baru-baru ini. Ada Shopee Put juga guys. Dan HP-nya juga udah gini ganti dia. Ada EC pun, OP pun, VV pun, sama SM pun. Terakhir tuh IP pun guys ya. Jadi kalau yang ini dia tuh agak ngelag-ngelag gitu dia guys. Kita coba mainkan lagi guys. Kita pilih motor yang biasa standar-standar dulu ya. Oke, kita hanya bisa G-Ride dulu guys. Karena belum bisa ngambil. Belum naik level guys. Kalau kita udah naik level baru bisa. Terus ini ada Shopee Food juga guys. Kita part time jadi kurir juga. Wow, update-nya tambah bagus juga ini ya. Oke, biasa. Seperti biasa. Karena kita ini baru keluar dari ini. Baru keluar dari kos-kosan kita guys ya. Jadi nggak ada ini. Belum ada penumpang. Kita coba keluar di sini guys. Kita tunggunya di sini aja guys. Katanya kalau mau hemat bensin jangan naikin motor guys. Oke. Woi, ini abang ojol dengan motor bebek merah. Kita lihat ininya guys. Kita lihat HP dulu. Bukan, kalau HP yang bawaannya ini agak nge-lag dia guys. Tuh. Kita belum bisa melihat ini ya, peta gitu ya. Kita baru keluar kontrakan ini ya. Udah Indomaret guys. Oh, ada pesanan. Kita berhenti di pinggir jalan guys. Jangan ini, terima. Oke. Kita lihat peta guys. Karena nggak apal ini. Oke, ternyata muter balik guys. Kita belum hafal ininya. Awas mobil, woi ditabrak bro. Kecepatannya medium nih guys. Gak bisa ngebut guys. Oke, kemana nih bro? Awas, awas nabrak. Dan jalanannya juga udah rame nih. Waktu dulu tuh masih sepi dia. Kebanyakan mobil aja, ini kan udah ada motor juga. Sudah ada teman-teman ojol juga yang lainnya guys. Kita antar dia ke apa ini, jalan apa tadi. Jalan Raya 3 Muhammad Alfian. Wah ini mobilnya belok juga nih. Jalannya kecil-kecil banget ya. Oh, ada pom bensin di sini. Kalau kita mau beli bensinnya di sini. Woi, 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 jangan numpuk. Ngawur ini, guys. Ngawur, guys. Woi, waduh, sorry, Pak. Kita tabrak-tabrakan di sini, guys. Oh, ini udah nggak terlalu banyak ini lampu merahnya nih. Woi, disalip, bro. Kita ininya kecil. Motor baru ya. Cuma 40 km per jam guys lari motornya. Gak tahu nanti yang ninja itu gimana. Ya ternyata dia dekat banget guys. Oke sampai. Please stop bro. Wah, kita dapat 12.000 bintang 5 guys. Thank you Alfian. Weh, emang baik ini Alfian nih guys. Bensin kita masih aman. Ya, kita tunggu orderan lagi. Sambil kita lihat-lihat map guys. Oke, ada orderan guys. Oh, agak nge-lag guys. Terima, tarifnya 2.600. Ya, dekat banget
gang ketiga paling ujung ada. Ya beginilah kalau HP-nya gini guys, kalau HP-nya masih HP bawaannya ya, jadi emang agak nge-lag dia. Buka map nge-lag. Ulu, kok ada yang nyemplung. Ngebug nih game-nya. Masih bisa ngebut guys. Wih, kita view dashboard nih, view dashboard. Wih, asik. Bisa gini sekarang guys. Paling ujung, ini dia paling ujung. Oh, dia mau ke Alfamart ya guys. Ini perumahan-perumahan juga udah makin rame. Kemarin tuh yang game-game yang masih yang pertama kali aku mainin, ini gak serame ini jalanannya. Waduh nabrak bro. Waduh nabrak angkot. Ada game angkotnya juga guys. Kita pernah main game angkot sama Wibi juga ya. Dia bisa narik-narik penumpang juga. Bensin kita masih banyak, energinya juga masih banyak. Jadi gak usah ini dulu, gak usah isi bensin dulu. Ya ampun, tinggal jalan aja bisa loh ini mbak. Ini mbak siapa sih namanya ini? Mbak Kirana ya. Waduh, Mbak Kirana nih kepanasan pasti dia. Nah, selesaikan orderan 2000, thank you. Yo, mbak, masuk mbak, ngapain diam di luar? Kita jalan-jalan lagi guys, mencari orderan. Ini kita masuk-masuk perumahan ya. Jalan kecil ini. Polisinya ngapain beriring-iringan. Tabrak pak polisinya. Masih sepi, orderannya sepi banget ini. Baru dua kita dapat guys. Oh ini bisa kita matiin guys biar orderannya. Oh gitu ya ya. Terus ngapain ya kalau nggak narik ya? Kan dapat uang nanti. Oh ini kita di jalan besarnya. Wih, diserempet. Wih. Ngawur pak. Tabrak kita guys. Gimana nih guys? Sembrono semuanya nih. Wah, tabrak lagi polisinya tuh. Kita akan menjemput siapa ini? Muhammad Irfan Muflif, Gang Haji Asmirudin. Oke. Oh, salah jalan guys. Tak apa-apa. Wih, terempel. Tabrakan guys, suara tabrakan. Ini dia, woi, jangan dong, jangan nabrak-nabrak dong. Ini jalannya kecil banget ya. Kenapa banyak yang kesini ya? Asik, udah naik customernya? Cek belum naik guys. Oh, udah guys. Kalau belum naik customernya kan kasihan ya. Kita kira udah naik, malah kita tinggal. Ini kontraannya kita di sebelah kiri sini guys. Habis ini kita istirahat dulu ya, karena udah setengah habis energi kita. Tabrak dia, waduh tabrakan bro. Wah lumayan nih guys, kita dapat uang 7000. Kalau terus kayak gini kita bisa beli HP baru ini. Ya nikmati sunset guys sama customer. Customernya nggak bisa diajak ngomong gitu ya. Ada mungkin bisa ditambahin teks gitu. Wih set, wih dia belok dulu baru masang sen dia. Ini 40 km, berarti mobilnya berapa kilometer ini guys? 10 mungkin ya. Asik dia guys, motornya asik ya. Kok diam ini mobilnya? Oke, dia kok Alfamart juga dia ternyata. Yuk, turun. Wih, dapat 7000 guys, lumayan hari ini. Sudah 2100 uang kita. Aduh.
Kita pulang aja guys ya. Kita pulang aja. Kita akan menuju ke kontrakan dulu guys. Ke kos-kosan ya, bukan kontrakan ya, ke kos-kosan ya. Dia nggak bayar kos-kosan ini. Wong, dengerin suara motornya guys. Wong. Oh, ada kita ambil lagi satu guys. Kita ambil lagi satu. Lumayan nih 10.000 uangnya, banyak banget nih 10.000 guys. Kita ambil dulu 10.000 kali ini, habis itu kita matikan orderannya guys. Karena bensin sudah menipis dan energi kita juga sudah menipis. Oh itu dia di sebelah guys. Kita coba lewat sini. Itu kan ada triggernya itu, tapi nggak mau ya. Kita coba ya. Udah gelap guys. Waduh, nabrak guys. Kita coba di sini. Bisa guys. Bisa. Ini mbak-mbaknya gini dia. Apa? Bonceng cewek gitu ya. Bisa guys, mbaknya nembus tembok guys. Padahal kita eksperimen ya. Karena aku tadi lihat itu ada lambang hijau-hijaunya itu, lingkaran hijaunya. Bisa ditembusin gitu. Loh, ini jaraknya dekat banget 10.000, yang tadi jaraknya jauh 7.000. Wah, dia pasti pakai aplikasi ya, pakai aplikasi. Dia pasti pakai promo nih. Mbak, turun. Turun, Mbak. Thank you. Kita off-kan dulu guys, biar kita nggak dapat orderan. Kita cari rumah kita mana sih? Aduh, Pak Polisi, jangan dong. Oh, ini energinya nih, kita bisa makan guys, nambah energi guys. Gimana taunya ada pom bensin dekat sini ya? Kita nggak bisa ini ya, geser-geser ya. Kita beli bensin aja dulu ya, biar ini besok kita narik nggak bingung nyari bensin. Maklum ini baru guys, jadi nggak apal jalan ya. Fill. Harga per liter 3.000 guys. Kita beli 2 liter aja. Udah. Lumayan lah. Ya itu dia guys, tadi kita udah, kita klaim dulu ya. Kita udah dapat uang 36.000 dari 24.000, berarti sekitar 12.000 ya, karena tadi kita kepotong beli bensin 6.000. Terus nanti kita akan mau membeli handphone dulu guys, karena handphonenya udah agak-agak nih. Wah, tinggal 14.000 guys, kita bisa dapat uang 50.000. Woi, kita bisa beli pakai koin ya ternyata ya. Oke. Di video berikutnya kita akan coba beli HP berikutnya. Kita beli HP yang nomor 2 guys ya. Kayak gimana sih? Kita nanti review di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita menuju ke 100.000.